Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga proses pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan Ananda bisa memahami dan mempelajari materi ini dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyesuaian diri mau hidup dengan lingkungannya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan Ananda setelah mempelajari materi tentang penyesuaian diri makhluk hidup ini, Ananda bisa mengidentifikasi bagaimana cara hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam hal mempertahankan hidupnya. Baiklah Ananda, supaya lebih jelas, silahkan Ananda simak materi ini. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Tujuan adaptasi pada hewan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Adaptasi hewan dalam memperoleh makanan. Yang pertama adalah bentuk mulut pada serangga. Bentuk mulut pada serangga disesuaikan dengan jenis makanannya. Belalang memiliki bentuk mulut menggigit, lalat bentuk mulut menjilat, kupu-kupu bentuk mulut menghisap, nyamuk bentuk mulut penusuk. Yang kedua adalah bentuk paruh dan kaki burung. Bentuk kaki burung bermacam-macam disesuaikan dengan jenis makanannya, seperti yang dapat Ananda lihat pada gambar. Selanjutnya, bentuk paruh burung. Coba Anda perhatikan gambar ini. Di sini terlihat bentuk paruh burung, jenis makan, dan fungsi dari paruh tersebut. Yang ketiga adalah bentuk gigi. Bentuk gigi hewan pemakan tumbuhan atau herbivora memiliki gigi seri dan geraham yang kuat untuk mengunyah rumput. Contohnya adalah sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Pemakan daging atau karnivora. Harimau dan hewan karnivor lain mempunyai taring untuk mengoyak makanan, seperti kucing, serigala, anjing, dan lain-lainnya. Kemudian bentuk gigi pemakan segalanya atau omnivora. Hewan pemakan segala seperti kera dan monyet memiliki gigi seri, taring, dan geraham yang berkembang dengan baik. Yang kedua adalah adaptasi hewan untuk mempertahankan diri. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyelamatkan diri dari pemangsa dengan cara menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Contohnya adalah bunglon. Yang kedua adalah mimikri, yaitu suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang ketiga adalah autotomi.
yaitu kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya adalah cecak dan kadal. Cecak dan kadal dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. Adaptasi hewan untuk mempertahankan diri yang selanjutnya adalah kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti hewan sigung dan walang sangit. Baiklah Ananda, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada hari ini bisa Ananda terima dengan baik, bisa Ananda pahami dengan baik, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Kemudian, akhir kata, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.